Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, tuan guru, bapak imam, bapak bilal, khatib, serta pegawai sara. Yang kami hormati kepala desa Berbau beserta staf. Yang kami hormati ketua BPD beserta anggota desa Berbau. Yang kami hormati kepala dusun, baik dusun Ria 1 maupun dusun Ria 2 beserta para RT. Serta yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak, saudara-saudara serta rombongan mempelai pria dari desa Mendara Tengah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri undangan dari keluarga besar Ibu Hajah Alfiah dalam rangka resepsi pernikahan putrinya yang bernama Dewi Savitri SE, putri dari Bapak M. Tasrif almarhum dan Ibu Hajah Alfiah, dengan seorang pria bernama Agus Salim, putra dari Bapak Muhammad Dasti dan Ibu Sarijah dari Desa Mendara Tengah. Ya, baiklah para bapak-bapak serta para tamu undangan, langsung saja kita mulai acara pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023. Acara yang pertama yakni pembacaan Ummul Quran. Dalam hal ini kami minta kesediaannya kepada Bapak Imam Sumarno. Kepada Bapak dengan segala hormat disilakan. Semoga dengan diawali pembacaan Ummul Quran, acara ini akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh saudara M. Sasi. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
sekali jumpa dekat di dalam hatinya itu. Huwa akramul taqwa memasuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan. Kata sambutan pertama yakni penyerahan dari pihak mempelai pria kepada salah satu rombongan dari pihak mempelai pria, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Merbau beserta perangkatnya, yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Bakti Idaman yang alhamdulillah bisa hadir di hadapan kita semua, yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala Desa Mendahara Tengah yang alhamdulillah pada hari ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun se Desa Merbau, Bapak RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama kita muliakan. Pertama yang paling utama adalah marilah kita selalu menjaga puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang alhamdulillah dalam keadaan cerah dan bisa melaksanakan resepsi pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat beriring salam marilah kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaat di yaumil akhir, amin Allahumma amin. Kata sambutan selanjutnya yakni penerimaan dari pihak mempelai wanita sekaligus kata sambutan dari tuan rumah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sifa Rasojo. Kepada Bapak dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahinahbantuhu wa nasta'in wa nasta'firu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Wa yahdillahu fala mudillalah. Wa may yuhillu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kiram yang kami hormati, para ulama, para ustaz, para guru yang kami hormati, para Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, kalau dirincikan itu pertama Bapak Kepala Desa Desa Merbau, yang kedua Bapak Kepala Desa Bakti Idaman,
Yang ketiga, Ibu Kepala Desa, Desa Mendahara Tengah, dan seluruh perangkatnya yang kami hormati. Berikutnya, Bapak mantan Kepala Desa yang kami hormati, seluruh Ketua BPD dan anggota di ketiga wilayah desa yang berkenan hadir pada hari ini, yang kami hormati seluruh perangkat desa, para sesepuh dan pinisepuh, juga seluruh pengiring pengantin dari pengantin pria yang datang dari Mendahara Tengah, kami ucapkan selamat datang. Selanjutnya, para tamu undangan yang terdiri dari bapak-bapak serta ibu-ibu, saudara dan saudari yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, dan yang kecil juga tidak bisa saya sebutkan namanya persatu, satu persatu. Secara jamaah saja, kami ucapkan syukran alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullah khairan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami dapat amanah untuk menyampaikan kata sambutan pihak keluarga pengantin perempuan, yaitu Ibu Alfiah. Terima kasih. Kata sambutan selanjutnya yakni kata sambutan dari Kepala Desa Merbau. Kepada Bapak Amiruddin Yasmun dengan segala hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para masyayikh, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para imam, para khatib. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Kepala Desa, Desa Bakti Idaman yang berkesempatan hadir. Selanjutnya yang juga sama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa, Desa Mendahara Tengah yang juga berkesempatan hadir. Selanjutnya yang kami hormati juga Ketua BPD beserta seluruh anggota Desa Merbau. Selanjutnya yang kami hormati juga seluruh perangkat desa dari semua tingkatan. Selanjutnya yang kami hormati juga keluarga besar mempelai wanita dan pria. Selanjutnya yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian, dan yang kami banggakan para pemuda dan pemudi yang berkesempatan hadir. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat ini dalam acara resepsi pernikahan adik kami Dewi Sapitri binti almarhum Pak Tasrif yang mendapatkan seorang pria Agus Salim yang berasal dari Desa Mendahara Tengah. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pesannya, kembali kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Desa Merbau bahwasanya kenapa ini kami sampaikan kaitannya dengan batas usia untuk melaksanakan pernikahan, yaitu sesuai dengan undang-undang yang terbaru bahwasanya
batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan itu baik pria dan wanita itu ada di umur 19 tahun. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat kami yang ingin menikahkan putra dan putrinya, mari betul-betul ini diikuti. Kalau memang tidak bisa ataupun memang harus terjadi pernikahan sebelum itu, masih ada jalan yang bisa ditempuh, yaitu kaitannya dengan melalui persidangan. Maka dari itu kami berharap kalau memang ada putra dan putri kita yang ingin melaksanakan pernikahan jauh-jauh hari, untuk segera disampaikan kepada kami supaya sama-sama kita lihat apakah umurnya sudah sampai atau belum. Di samping itu yang ingin kami tekankan juga kaitannya, kalau memang ada masyarakat kami yang melakukan pernikahan yang umurnya tidak sampai dan juga tidak melakukan yang namanya pengurusan di pengadilan, maka ini juga masih ada jalan, yaitu kaitannya dengan melakukan isbat nikah. Akan tetapi ini saya kira jalan yang terakhir, maka kami berharap betul bahwasanya mari kita nikahkan putra dan putri kita kalau memang sudah umurnya sudah cukup. Karena banyak hal yang harus kita hindari kalau memang terjadi pernikahan di bawah itu. Kalau terjadi umpamanya nikah siri, mohon maaf sih kami sampaikan, maka yang namanya
is a gentleman who sings on his keyboard. Thank you.
Thank you.
hina. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang baju hitam, celana putih ya? Silakan, saudari Indah. Adapun yang terpilih menjadi king pada sore hari ini, selamat kepada saudara Supri. Saudara Supri. Ayo saudara Supri, silakan. Oke, yang terpilih sebagai menjadi king pada sore hari ini saudara Ardi yang datang dari Beringin. Saudara Ardi yang datang dari Beringin dipersilakan untuk mendampingi kedua mempelai. Satu, dua, tiga. Oke, tolong dibantu Saleh. Kau jangan bertapuk di situ Saleh. Sembunyi pula kau. Pemasangan selempang. Oke, kedua mempelai saling berhadapan dengan pendamping Agus. Ngadap ke sini Gus. Agak mundur Gus, agak mundur dikit. Agak mundur. Oh, Agusnya agak mundur ke belakang. Agak mundur ke sana. Kaki mesti dikit. Fotografer siap ya. Dengan hitungan 1 2 3 Salah masuk. Ah, oke. Okay. Mahkotanya Saleh. Seli, sorry, bukan Saleh, Seli. Siang Saleh ya, malam Seli. Oke. Okay. Saya berhadapan lagi dengan hitungan 1 3. Ada kadonya, Filip? Tak ada. Oh ada, aduh, tas. Ya, kembali berhadapan lagi. Kenangan-kenangan dari kedua mempelai dengan kenangan-kenangan dengan tunggu. Hitung dulu 1 2 3. Oke, kita akan memasuki puncak ataupun acara inti kedua mempelai, yakni pemotongan gue. Tolong saudara Segi dibantu maju lagi. Oke, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Dengan hitungan 1 2 3, kado boleh dibuka. Buka kadonya. Iya. Batu potong. Satu kartu. Hanya satu. Tak pakai kartu boleh. Tak usah pakai garpu. Tak usah pakai garpu. Pengantin mempelai gigit kue. Terus cowoknya gigit juga nanti. Dengan hitungan ketiga ya. Tak usah pakai garpu. Satu kue. Dah. Berdiri, tetap berdiri. Berdiri, tak apa. Iya, gigit di bibir. Nanti Agus hitungan ketiga, langsung gigit juga kuenya ya. Kalau
Ayah, bapak, ayah, digigit. Nanti iya, kita hadir mulut ya. Berhadapan dulu, iya berhadapan dulu. Saling berhadapan, kedua mempelai berhadapan. Oke, taruh di bibirnya, saudari Fitri. Kuenya taruh di bibir. Iya. Ditahan, dibikin sakit bibir. Kalau nggak bisa akhir pakai kartu saling. Oh, itu rahasia ke rumah pelai. Ya, ini dipegang kartunya berdua, tangan di pinggir. Merapat tidak apa-apa. Anda sudah sah, tidak ada yang bisa melarang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik tolong mundur deh. Kalau pas nyampe di bibir digigit ditahan ya. Satu, dua, tiga. Tahan. Sekali lagi. Belum dapat ya? Ah belum, diulang. Dengan hitungan satu, dua, tiga. Oke dapat. Sudah makan, minum. Ayo nih Saleh. Ya, ditaruh kuenya. Sudah dapat ya? Wih, kacamata. Sudah gagah, dapat kacamata. Semua cowok gagah. Masih seperti tadi, tangan di pinggang. Ya, Agus kasih minum istri kasih minum saudara Agus. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, gelasnya ditahan di pinggir ya. Satu, dua, diangkat gelasnya dikit. Dua setengah, tiga. Bagaimana? Kata dapat? Oke, terima kasih. Gelasnya boleh ditaruh. Hey, kau bawa kabur ya? MC Agus. Nyanyi ya? Jangan bilang tak pernah tak bisa nyanyi. Kita pernah satu kampung di Tanjung Baru. Saya sering lihat anda nyanyi. Jadi silakan, saudara Agus, lagu apa? Bidadari surga. Thank you.
dipersembahkan oleh mempelai wanita. Oke, mempelainya boleh duduk. Sandy, kuenya boleh dibawa turun. Shirley ya. Penampil silakan merapat. Tolong kuenya dibawa turun dulu. Ya Allah sih. Nah, mbak merajuk. Mau diabadikan dulu mbak. Oke, silakan. Sekarang ceweknya dulu pasangkan ke cowok dengan hitungan ketiga. Silakan, dengar. Dengan hitungan 1, 2, 3. Oke. Sekarang cowok pasangkan ke cewek seperti dengan seperti tadi ya. Dengan hitungan 1, 2, 3. Pendamping mau nyanyi, kita punya nyanyi. Sudah saling kenal? Sudah. Oh sudah katanya. Terima kasih pendamping boleh turun. Terima kasih atas dia. Foto dulu ya. Nah di foto dulu. Bapak pelayannya boleh berdiri. Kacamata. Oke, ini yang bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.